Jadi kalau Depok pakai peron 10-13 ya? Iya. Depok, Citayam, Rambu, Bogor. Nah kalau 68, ini 68 nih Bun, Bekasi Bun. Bekasi sekarang sini. Bogor naik. Yang kiri diam. Oh, kiri jalan. Kita kiri. Ini. Nanti aja. Ramai banget. Jalur 13 kereta yang sampai Manggarai jalur 13. Kembali kembali tidak Bogor keluar dari kereta 13 dari arah selatan hati-hati. Bisa nih duduk. Bisa. Bogor kan Mas? Bogor. Iya. Bogor. Gak ada duduk ya? Kalau gak ada kita keluar dulu nih. Ntar aja, gak ada duduk. Yang berikutnya aja Bun. Hah? Cewek. Iya. Cewek. Ade gak bisa. Itu bisa tuh. Yuk. Bisa. Bisa duduk, alhamdulillah. Oke, berarti udah transit ya. Ini deh tadi kalau daripada kita nunggu lama lagi. Tujuan kita selamat dari rumah keluarga kita.
Iya. Teman-teman topi. Yeah.
stasiun Cawang. Thank you.
Lenteng Agung, Tanjung Barat, Tanjung Barat, Lenteng Agung, Pancasila, itu deket-deket ya. Dari Pocin ke ini yang Depok Baru, karena lewat Magonda. 13.24 dari jalur 3 sinyal keluar semua yang dimana kita berangkat. Bisa ditutup. Depok kayak gini nih biasa. Duluan dia kalau kena hujan.
kok kalau hujan gelap banget ya. Hujan-hujan di Depok, petirnya luar biasa. Okay.
bagi pelanggan kami imbau untuk hati-hati, bagi pelanggan untuk hati-hati saat pelanggan turun, cuaca di luar sedang turun hujan. Udah mau sampai di stasiun Depok Bogor. Terlebih dahulu putar putri Anda saat akan melangkah turun. Bagi pelanggan harap untuk utamakan putra putri Anda terlebih dahulu. Bagi pelanggan utamakan putra putri Anda terlebih dahulu. Periksa kembali tiket barang-barang Anda sebelum melangkah turun. Satu utamakan keselamatan hanya di tiket barang-barang Anda. Stasiun berikutnya Depok Bogor. Gak nyampe, ada pegangan. Awas deh. Wah, udah malam teman-teman. Jadi ke situ ya bun ya. Nah, oke. Jadi segitu dulu vlog kita tadi nyobain apa bun? Nyobain naik kereta dari stasiun Sudirman menuju Depok Baru. Oke teman-teman, kita udah mau keluar stasiun Depok Baru. Sampai di sini dulu vlog dan Grand TV. Sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.